Assalamualaikum dan salam inovasi daripada kami berdua. Saya Cikgu Kamsina binti Haji Junaidi, guru mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bersama sahabat saya. Saya Ustazah Latifah binti Zawawi, guru subjek Pendidikan Islam. Produk inovasi kami ini dinamakan sebagai Myaquaponic FDS atau nama penuhnya Myaquaponic Flood and Drain System. Diinovasikan untuk menggantikan peranan pam air yang sedia ada, kini dengan sistem yang dapat mengawal kadar air serta menghentikan pam air tersebut mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pemasar. Dengan penggunaan penderia air yang dikendalikan oleh mikro pengawal Marker Uno, Myaquaponic FDS ini mudah dikendalikan, amat sederhana dan kosnya jauh lebih murah dan ekonomi, malah memberi impak yang sangat baik kepada tanaman aquaponik dan hidupan akuatik. Masalah penggunaan pam air sedia ada yang tidak dapat berhenti secara automatik dan berkala akan menyebabkan motornya mengalami kerosakan akibat bekerja terlalu lama. Selain itu, kosnya juga adalah agak mahal. Oleh itu, pam air R385DC12V di water pump ini digunakan dalam projek kami ini untuk menyelesaikan masalah. Dari segi PDP pula, dengan adanya model berfungsi dan prototip inovasi ini, para pelajar akan lebih memahami topik reka bentuk aquaponik dengan lebih jelas, tepat kerana ianya lebih kecil, ringkas dan lebih mudah serta senang dibawa ke mana-mana sebagai model mojud. Bahan-bahan yang digunakan ini termasuklah set Marker Uno dengan jumper wire termasuk timer dan relay di dalam satu kit, R385DC12V diaphragm water pump, tube silikon bersaiz 7x10mm polystyrene, aquarium plastik, gelas plastik, ikan, makanan ikan, hydroton. Aquaponik FDS ini difungsikan oleh mikro pengawal Marker Uno yang telah diprogramkan bersama-sama dengan penyeria air. Penderia air pula akan memainkan peranannya untuk mengesan kehadiran air dalam bekas tanaman. Jika nilai air berada pada aras di bawah 100 mm, LED penderia air ini akan tetap menyala dengan cahaya berwarna hijau. Namun, apabila air menyentuh penderia dan nilai airnya melebihi 100 mm, LED berwarna merah akan menyala dan secara automatik pam R385 ini akan terhenti. Air akan mengalir kembali ke akuarium dan oksigen akan ke sistem akar. Sistem akar tanaman akan berterusan diairi dengan nutrien berdasarkan masa yang telah ditetapkan pada pemasar. Situasi kitaran ini akan berterusan. Potensi projek. Projek inovasi ini menjimatkan mesra pengguna dan mesra alam. Inovasinya juga mempunyai nilai estetika dan agronomik. Ianya juga dapat menarik perhatian. Boleh digunapakai dalam PDPC secara optimum. Malahan, kos penghasilan produk inovasinya juga adalah lebih ekonomi dan murah. Keberhasilan projek inovasi dan penilaian. Dari segi keberhasilan projek ini, ianya melibatkan kerja-kerja berkaitan elektronik iaitu pemasangan dan pengaturcaraan mikro pengawal Marker Uno serta penghasilan produk inovasi aquaponik itu sendiri. Ujar rintis dengan kumpulan sasarannya adalah pelajar sekolah dan suri rumah tangga. Dari segi impak kepada pengajaran guru, hasil inovasi ini akan memudahkan guru untuk mengajar, menjimatkan masa di samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar kerana inovasinya lebih mudah difahami dan lebih ringkas. Impak daripada pembelajaran pelajar pula, inovasi ini dapat menarik minat pelajar untuk terus menerokai, memahami topik yang diajar, penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran dan aktiviti inovasinya berpusatkan kepada pelajar. Situasi ini akan menyumbang ke arah peningkatan prestasi akademik pelajar. Impak inovasi projek. Inovasi ini juga membolehkan pelajar mencapai aplikasi modular 2:1 dalam praktikal subjek RBT, terutamanya pelajar PT3 serta dapat membantu dalam menguasai subjek tersebut. Penerapan nilai moral dan keagamaan pastinya ada kerana inovasi ini membolehkan perbincangan tentang konsep penjimatan air, masa dan tenaga
selari dengan tuntutan agama, nilai murni bagi mengelak pembaziran dan sentiasa mengamalkan kebersihan dalam kehidupan sehari. Harapan kami, semoga inovasi PDP dan produk inovasi kami ini akan dapat memberikan manfaat berterusan kepada semua, terutamanya para pelajar dan juga kumpulan sasaran kami. Sekian, terima kasih.